guys, kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya, yaitu caranya membuat green screen tapi tanpa kain, yaitu menggunakan sebuah aplikasi ya guys. Aplikasi itu bernama CapCut atau CapCut ya, tulisannya CapCut CapCut. Nah, ini adalah aplikasinya, kita masuk ya guys. Ya, tampilan awal dari aplikasi ini adalah seperti ini. Lalu kita akan masukkan ya proyek baru ya. Kita tekan plus ini. Setelah itu kita mencari ya dasaran yang berwarna hijau ya, karena ini untuk membuat green screen. Kita tekan foto, dan ini saya telah mempersiapkan gambar yang berwarna hijau polos ya guys. Lalu kita tambahkan ya. Setelah seperti ini kita bisa atur durasinya ya, mau berapa panjang. Karena ini sebagai contoh saja, saya buat sependek mungkin ya guys, karena cuma contoh aja, yang penting jelas. Setelah itu kita tambahkan ya video yang akan kita buat green screen, yaitu kita pencet ini guys, overlay ya, kita tekan aja overlay. Setelah itu tambahkan overlay, dan kita cari ya video yang akan kita buat green screen. Kalau saya ini sebagai contoh, ini adalah sebuah video ayam guys, kita tekan aja. Lalu kita tambahkan ya. Setelah tampilannya seperti ini, kita akan melebarkan ya sesuai video, dan kita akan buat layar ya penuh ya, kita besarkan saja sesuai selera ya. Saya kira cukup ya seperti ini ya. Setelah video ayam ini tertumpuk dengan gambar warna hijau tadi ya guys, lalu kita cari yang menu ini guys, menu hapus layar ini guys, hapus latar. Setelah itu kita tekan saja hapus latar, kita tunggu prosesnya sampai selesai ya, kita tunggu sampai 100%. Ini latar belakang dari video ayam tersebut sudah hilang ya, dan menjadi backgroundnya berwarna hijau polos guys. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menambahkan ya green screen dimanapun kamu buat video apapun bisa. Dan ini karena saya buat contoh aja ya guys, ini intinya seperti ini guys, hasilnya seperti ini. Nanti bisa langsung disimpan, dan karena ini sebagai contoh saja ya, kamu bisa menggunakan video apapun dan bisa kamu buat green screen guys. Setelah ini selesai ya, lalu kita akan menyimpannya guys. Kita tekan yang ini, pojok kanan atas yang bergambar panah ini guys. Ya, kita bisa atur ya durasinya mau dibuat berapa. Kalau saya ini aja guys 720, lalu kita ekspor, tunggu sampai selesai, dan ini sudah menjadi green screen dan tersimpan di galeri kita guys, dan bisa langsung kita gunakan ya. Itu saja guys, bagaimana cara membuat tutorial green screen tanpa menggunakan kain.